Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Istri Nazrif Nazri terkejut dengan jawaban Putri Sarah Tamau Saman Irakaza sebelum ini. Sejak minggu lalu hangat diperkatakan apabila pelakon Putri Sarah mengambil tindakan undang-undang terhadap orang ketiga yang didakwa mengganggu rumah tangganya, yaitu Irakaza. Perkara itu turut mendapat perhatian model dan istri kepada pelakon Nazif Nazri, yaitu Aza Atul, yang menyampaikan pertanyaannya kepada Putri Sarah sebelum ini. Menerusi perkongsian di Instastory, Aza Atul pernah bertanyakan Putri Sarah yang ketika itu tidak mau mengambil tindakan undang-undang terhadap Irakaza. Aza Atul berkata dia terkejut mendengar jawaban Putri Sarah yang tidak mau berbuat demikian karena wanita itu tidak mempunyai pekerjaan dan bapaknya mempunyai penyakit. Ingat lagi dulu, ai tanya Sarah, kenapa kau tak nak saman dia dok? Makin lama kau biar, makin dia pijak kau. Terkejut dengan jawaban dia, salah satunya, aku bukan tanah saman, tapi nanti aku saman, siapa nak bayar? Perempuan tu tak ada kerja. Bapak dia ada sakit, kalau orang tua tu sakit, tak boleh nak kerja, siapa nak tanggung family dia? Weh, Sarah yang kenal orangnya, baik, tak pandai buat jahat, dekat orang. Kau paksalah dia macam-macam, end up dia pilih untuk jaga hati orang lain dulu, tulisnya. Dalam pada itu, Aizatul turut kagum dengan Putri Sarah walaupun selama 4 tahun diganggu, namun tetap menjaga hati orang lain termasuk suaminya. Katanya lagi, jika dia berada di tempat Putri Sarah belum tentu mampu jadi kuat seperti pelakon tersebut, serta menyatakan bahwa ramai mereka di luar sana yang mendoakannya.